Itu hikmahnya, mungkin hikmah. Kalau alasannya illah ma hiya illah, illahnya apa, sebabnya apa, wallahu a'lam. Kalau hikmahnya apa, betul. Jadi semua nabi setelah Nabi Ibrahim dari keturunan Nabi Ibrahim. Lut itu keponakan Ibrahim. Fa amana lahu Lut. Yang mendakwai Lut itu siapa? Ibrahim. Setelah beriman jadi nabi. Udah kamu berdakwah ke sana, diutus oleh Nabi Ibrahim di kaum Sadum itu. Setelah itu semua nabi dari keturunan Ibrahim. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam senang kalau diberi shalawat sebagaimana dan keberkahan sebagaimana Allah memberkahi Nabi Ibrahim. Ya. Hikmah itu mah bisa diambil semua, itu juga bisa. Enggak ada tekstualnya gitu. Hikmah kita bisa mengira-ngira sendiri. Hikmah itu bahasanya sebuah kebaikan yang ada dalam suatu syariat tertentu. Sholat, apa hikmahnya sholat gitu. Kenapa gerakan, hikmahnya rukuk itu apa, hikmahnya sujud itu apa, hikmah duduk, tawarruk dan iftirash itu apa, hikmah namanya. Oh untuk kesehatan gini-gini, bukan sebab. Kalau sebab itu, kalau ada dia ada hukum, gak ada dia gak ada hukum, itu namanya sebab. Kalau hikmah itu ya sebuah kebaikan, waro'at tasri'in wa'iyan saja, bisa dipahami oleh semua orang. Dokter memahami sholat itu ada hikmah ininya. Orang ahli ilmu psikologi, dari sisi psikologi, dari ilmu kemasyarakatan, memahami sholat dari kemasyarakatan, hikmahnya seperti ini. Dari politik, kepemimpinan, oh dari sholat itu hikmahnya seperti ini. Tergantung kita melihat dari sisi mana. Boleh gak masalah? Ya. Ada lagi? Ya, yang lain?